Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas line up Persija Jakarta versus Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29. BRI Liga 1 2024 jadwalnya Persija versus Persik Kediri. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku pastinya seputar Persija Jakarta, kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya. Dan berikut adalah line up Persija Jakarta versus Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29. Jangan lupa untuk catat jadwalnya yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan, klasemen, dan head-to-head. Dan berikut jadwal pertandingan Persija Jakarta versus Persik Kediri akan bermain pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, live di Indosiar ataupun video.com. Jangan lupa kalian untuk datang dan saksikan. Dan berikut klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024 antara Persija Jakarta versus Persik Kediri, di mana Persija Jakarta menempati posisi 11 klasemen dengan 35 poin. Sementara itu Persik Kediri ada di posisi 6 dengan poin 43 poin. Dan berikut catatan head-to-head antara Persija Jakarta versus Persik Kediri dalam 5 pertandingan terakhir, di mana Persija berhasil meraih 2 kali kemenangan atas Persik Kediri dan Persik Kediri berhasil meraih 1 kali kemenangan atas Persija Jakarta, dan seri 2 kali untuk kedua tim Persija dan Persik Kediri. Oke guys, itu tadi line up serta jadwal pertandingan serta klasemen serta head to head Persija versus Persik Kediri. Dan berikut line up Persija Jakarta 2024. Berikut di posisi penjaga gawang ada Andri Tani Ardiasa, masih dipercaya menjaga gawang Persija Jakarta sampai hari ini. Di posisi pemain belakang ada Ondrej Kudela, pemain andalan Persija Jakarta di posisi pemain belakang, asal negara Republik Ceko. Berikut pemain belakang kembali ada Muhammad Ferrari, usia 19 tahun, harga pasar 3,04 miliar. Selanjutnya ada pemain belakang Hansa Muyama, dipercaya untuk menjadi pemain belakang Persija. Berikutnya ada Firza Andika, posisi bermain pemain belakang, usia 25 tahun. Berikut ada Hanif Sabandi, usia 26 tahun, asal negara Indonesia, harga 3,91 miliar. Berikutnya pemain tengah ada Meci Gajos, usia 33 tahun, posisi bermain sebagai gelandang serang. Berikutnya ada pemain tengah yaitu Rio Matsumura, usia masih 29 tahun, asal negara Jepang. Berikutnya ada striker utama Persija Jakarta yaitu Gustavo Almeida, usia 28 tahun, asal negara Brazil. Berikutnya pemain depan striker utama ada Marco Simic, usia 35 tahun, tinggi badan 187 cm. Oke guys, itu tadi line up Persija Jakarta versus Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29. Jangan lupa untuk catat jadwalnya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching.